Incidents were seized by forest patrol officers, so his elephant could be rescued and taken back to the forest. Another example of why the wild elephant population has declined is because people hunt the elephants for the tusks. Terima kasih. Nah, para pengunjung Anda bisa lihat ya, ternyata dengan cara ditembak ataupun diracun itu sama sekali tidak dapat menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia. Anda bisa lihat populasi gajah semakin menurun dan habitat gajah pun semakin rusak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia? Di sini saya ingin bertanya kepada salah satu dari Anda. Selamat siang Ibu, boleh saya bertanya? Boleh ya, tadi Ibu sudah menyaksikan pertunjukan dari tampilnya gajah-gajah Sumatera. Sebaiknya Bu, gajah-gajah liarnya kita apakah ya agar tidak mengganggu masyarakat? Dilestarikan Bu ya, lebih tepatnya. Oke, dan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti mengambil gading gajah, harus kita apakan Ibu? Dihukum ya, di penjara. Oke, kalian sudah menjawab pertanyaan saya dan benar. Di sini mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari Pak Samari. Kira-kira Ibu tahu nggak, ini kertas hasil dari olahan apanya gajah? Dari apa ya gajah? Dari kotoran gajah. Silahkan diterima Ibu sebagai anak-anak ya. Sama-sama. Ayo para pengunjung untuk jawaban yang paling tepat sebagai gajah-gajah liar, kita giring kembali ke habitat alam aslinya. Dan untuk gajah-gajah bermasalah akan kita bawa ke pusat konservasi gajah untuk dididik dan juga dilatih. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita berikan penyuluhan agar betapa pentingnya melestarikan satwa-satwa langka khususnya untuk gajah-gajah Sumatera. Luckily, these elephants are too large, courageous and spirited. They're not by people with chains, hooks and ribbons lolling with sedatives. It can then be taken to a special elephant center to be educated and trained to use its power to help people from heavy fields, carrier wood, to a car, and other useful activities. Ladies and gentlemen, in this way, the elephant is no longer in conflict with men, but becomes a friend and helper. It can also be used to help educate and entertain people in the community, so that elephant with human conflict will be reduced.
Hadirin sekalian, kali ini kita salah satu bentuk pemanfaatan tenaga gajah yang ditampilkan oleh ketiga ekor gajah Gajah Sumatera kami hari ini untuk Anda menunjukkan bahwa tenaga gajah mampu membantu pekerjaan manusia dan salah satunya mereka mencontohkan dengan cara mengangkut bola-bola kayu tanpa menggunakan belalainya. Fungsi belalai gajah sama halnya fungsi pada tangan manusia, namun fungsi utamanya yaitu untuk bernapas. Dan pada ujung belalai gajah Asia, mereka memiliki satu ruas jaring yang berfungsi untuk menjepit makanan yang berukuran lebih kecil. The elephant trunk is an extension of its nose and upper lips and has more than 40,000 tiny muscles. It uses it to eat and drink, to lift things and also to explore its surroundings by touching. When it is in the water, it can use its trunk to breathe like a snorkel. Even though it is a fairly large animal, an elephant can use its trunk to delicately pick up quite small items. But the trunk is also very strong and can be used to lift heavy objects, like large loads. Dan masih dengan pemanfaatan tenaga gajah yang kembali diberikan oleh salah satu gajah Sumatera lainnya yang mengangkut bola-bola kayu maupun dari alat bantu beberapa dan juga kembang yang diberikan pada tubuhnya. Jika bola-bola semuanya dan kayunya tersangkut, ada gajah Sumatera lainnya akan membantu seperti halnya yang dicontohkan oleh Lesi. Lesi membantu dengan cara mendorong bola-bola kayu tersebut mempergunakan bola lainnya. Bapak Ibu teman-teman dari Resi dan juga Mas Acong buat kebetulan seperti itu dong. Terima kasih. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Itu tadi Sumatera pun memperlukan perawatan. Oke, sekali saya salah satu perawatannya datang pada bulan kaki khususnya kepada kita memiliki 5 buah kuku. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, di mana kuku gajah di Taman Safari selalu dirawat dan juga dibersihkan dan dipotong menggunakan alat seperti ini. Ini namakan linet ataupun pisau untuk memotong kuku gajah. Oke, itu selanjutnya atau yang akan melihatkan bagian dari kaki belakangnya. Nah, tadi kemudian kaki depan jumlah kukunya ada 5. Sedangkan pada kaki belakang mereka hanya memiliki 4 buah kuku. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dari mana pada belakang kaki gajah mereka memiliki bantal yang sangat empuk sehingga di saat mereka berjalan mereka akan mengeluarkan suara yang sangat besar. Oke, itu dia bagian dari kaki-kaki gajah. Akhirnya para pengunjung yang terlihat sedikit cuplikan awal terjadinya konflik antara gajah dan manusia. Dari sini kami mengadakan pertunjukan ini bukanlah semata-mata hanya hiburan saja, melainkan suatu program pendidikan agar Anda lebih banyak mengetahui tentang kehidupan gajah untuk di habitat alam aslinya. Oke, di sini akan ada Lesi. Lesi, sini Lesi. Lesi. Oke, Lesi membawakan 1, 2, 3. Terima kasih ya. Akhirnya para pujian di sini Lesi membawakan 1 buah pipa. Dan di dalam pipanya Lesi membawakan 1 buah kaos. Di depan kaos ini bertuliskan Set the Sumatera Helper. Dan di sini ada bisa lihat ada gambar gajah yang sudah memegang kuas lukis. Wah mbak, emangnya gajahnya bisa melukis? Tentu saja kita lihat di belakang kaos ini. Nah ini dia hasil karya dari Lintang. Lintang yang tadi ditegak terus pincang, ternyata Lintang bisa melukiskan pohon. Tapi coba kita tanya dulu sama Lesinya. Lesi, coba sini, mbak mau nanya. Lesi bawa kaos ke depan ini mau Lesi apain Lesi? Mau Lesi jual kaosnya? Hah? Baru Lesinya ngelamu nih. Coba kita tanya sekali lagi. Lesi, Lesi bawa kaos ke depan ini mau Lesi apain? Mau Lesi jual kaosnya? Lesi? Coba kita tanya sekali lagi ya. Kalau sampai Lesinya ngejawab, berarti Lesinya benar-benar ngelamu. Lesi, mbak mau nanya, Lesi mau kaos ke depan mau Lesi apain nih hasil panen dari Lintang? Mau Lesi jual kaosnya? Oh iya, Lesinya baru konek, katanya iya mau Lesi jual kaosnya. Oke, kalau misalnya mau dijual kaosnya Lesi, gimana kalau mbak kasih harga 200 ribu? Setuju gak kalau 200 ribu? Setuju gak? Sekali aja gini katanya, gak setuju kalau 200 ribu. Oke, kalau emang gak setuju gimana kalau mbak diskon aja? Diskonnya gak tanggung-tanggung, 50% jadi 100 ribu. Ah iya, kata Lesi kalau 100 ribu
setuju. Oke, dan kita para pengunjung di sini lagi sih menawarkan hasil karya dari BJJ Sumatera kami. Hanya dengan harga Rp100.000 saja. Dan bagi Anda yang ingin membeli hasil karya dari BJJ Sumatera, Anda bisa langsung naik ke atas panggung dan nanti pun Anda akan mendapatkan hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Yaitu seutai kalungan bunga dari Lintang. Akhirnya saat ini lagi bisa saksikan bersama, sudah ada kedua ekor BJJ Sumatera, ada Inul dan Lintang, yang sedang menunjukkan bentuk kreativitasnya yaitu dengan cara melukis. Dari